ni ha, ada anak pokok. Asalnya ni pokok yang Pak Long tauk saja yang kita ambil daripada sana tu, kita tauk ke sini. Pak Long nak bakar sampah. Dapat pula pokok elok ni. Selamatkan dululah. Kita pergi korek tak mana-mana kita tanam. Hari ni nanti kita nak kutip sampah sana. Kemain sini. Hai semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kenapa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long sampai ke kebun hari ini lewat sikit. Lebih kurang dalam 5.45 petang. Jadi sampai saja di sini. Pak Long nak clearkan dulu sampah-sampah ataupun pokok-pokok, ranting-ranting yang Pak Long pruning dalam episod lepas. Bila kita biar lagu ni saja, dia jadi macam teruk sangat, nampak huduh sangat. Kita nak kutip, lepas tu nak pergi longgok sampah di situ. Ni, mari Pak Long tunjuk ni. Panas lilit cik, panas lilit, panas sungguh-sungguh. Pak Long dah pruning dah pokok jambu ni. Kita tak mau bagi dia naik tinggi, kita nak bagi dia rendang saja. Ni macam ni. Kalau kita biar macam ni saja, lama-lama daun ni akan luruh. Bila daun luruh nanti lagi semak. Lebih baiklah kita clearkan ranting dahan yang kita pruning baru ni. Kita pitak di sana. Yang tu tak apa lagi cik. Bila masuk ke kawasan sini, tu dia. Yang Pak Long pruning pokok cempedak. Tu, di bawah tu. Semua penuh saja. Sementara dia belum kering betul-betul, kita ambil, kita bawa pergi ke sana. Okey, jom. Kita start kita punya projek. Kerja petang ni. Kerja sikit-sikit je. Bila kita buat kebun, kita tak lari daripada apa bakar sampah. Tapi kita bakar dengan terkawal lah. Takat lungguk sampah tak apalah. Jangan jadi macam Pak Long itu. Pak Long terbakar sampah-sampah di dalam kebun tu. Habis satu kebun. Hak tu tak mau. Hak tu takut. Takut dia melarat. Pak Long memang dalam proses untuk membersihkan kebun. Pak Long beli apa misi rumput untuk bersihkan kebun. Potong rumput. Hak ni. Kau nak buat pruning. Nanti biar nampak senang sikit. Jom kita tarik, kita pitok lumbuk sampah. Nung sana. Masih dalam kawalan Pak Long. Tu. Masih sikit lagi ni. Tip dia habis. Untuk pokok ni dah settle dah. Kita nak pergi ke pokok sebelah sana. Ha, ni pokok ni belum lagi. Cari penyakar. Cik, pembakaran terbuka macam ni kita kena kawal sikit lah. Takut-takut melarat. Itu saja. Ada juga akta, ada juga larangan yang melarang kita semua buat pembakaran terbuka. Tapi kalau setakat pembakaran terbuka macam ni, lungguk sampah macam ni, Pak Long rasa okey saja. Kalau tidak, kita nak pitok tahu mana. Takkan nak pitok ke tepi-tepi kebun kita, tauk dalam kebun orang lain kan. Jadi, kita himpun, buat elok-elok, kita bakar dan kita kawal. Okey, cek sebelah sana. Kita nak settle sebelah sana, nak kutip sampah-sampah yang ada sebelah sana. Maksud Pak Long,
pangkah yang kita pangkah hari itu, daun-daun kita pangkah hari itu. Yang mana boleh sapu, Pak Long sapu. Yang mana boleh kai, Pak Long kai. Supaya kebun abah ni tak sebuah macam dulu balik. Ni ha. Okey. Ini tepi longgok di sana. Bila hari Pak Long kerja, hari Pak Long sekolah macam ni, petang-petang Pak Long cuma main santai-santai je lah. Main bagi makan ayam. Lepas tu main cuci-cuci macam ni. Supaya taklah letih sangat. Kalau kena hari-hari yang terpaksa, contohnya kalau Pak Long nampak ada lembu masuk di kawasan sebelah sana tu, terpaksalah Pak Long buat. Jadi kerat tu taklah macam dulu lagi. Dulu masa awal-awal Pak Long buat di kebun apa ni, semua benda nak buat. Dapat penyapu, sapu. Dapat cangkui, cangkui. Ni pagak-pagak ni, semua buat sendiri. Tak ada upah-upah. Lah ni rasa macam kuranglah sikit. Kurang tenaga tu adalah. Maklumlah umur pun makin menghampiri 50 siri ni. Kena jaga juga kesihatan. Bila kita buang apa pruning ni, kan dia macam ni ya kan. Jadi kita pegang hujung-hujung saja. Dapat hujung ni, ha, dapatlah satu rangkai macam ni. Senang sikit. Kalau daun luruh, susah sikit kita nak bersihkan. Sagi Pak Long nak kena bersihkan di kawasan ni juga. Kalau tengok di bawah ni pun ada juga sampah-sampah, ada juga rumput-rumput. Kita settle hat, kita buat pruning dulu. Bising sikit rumput ni di bawah pokok pedak.
tahan juga. Lama apa lu tak galas mesin rumput ni. Sekali-sekali galas. Ah, tengok dah bersih dah. Alhamdulillah. Mai hari ni memang niat nak bersih. Mula-mula tadi kita mai kita kutip-kutip daun-daun yang kita pruning tu. Tapi bakar sampah. Lepas tu, kalau tengok di bahagian pokok cempedak ni nampak gaya semak sangat. Kita peganglah misi-misi rumput yang hak dulu ni, hak lama tak start ni. Kita start sekali. Oh, berpelusakan juga ni. Cik, pokok pisang perangan yang tadi tu alang-alang dah ada, perlu korek lah. Kita tanam lah, tak mana-mana tang ni boleh kot. Tanam saja. Kan? Kan nak rugi tanam. Bubuh je pisang perangan, cik. Mana tahu 6 bulan lagi kita boleh makan buah dia. Daripada kita nak bakar tadi kan. Ni tanah kawasan ni elok, cik. Tengok ah. Okey, alhamdulillah. Siaplah tenang. Kan susah pun. Video di channel Kebun Abah ni macam-macam. Ada yang santai, ada yang memang hard betul. Jadi petang ni Pak Long buat kiranya santai lah macam ni. Boleh main dalam sejam, main bersih-bersih. Tengok, ha, dah bersih dah sikit. Kalau kita buat sikit-sikit memang boleh bersih. Tapi dulu masa Pak Long hanya ada misi rumput ni saja, jenuh juga Pak Long nak bersih. Sebabnya dia tak mampu nak cover walaupun kebun ni satu ekar saja. Lepas tu Pak Long beli mesin tolak. Tu Pak Long tolak. Ha, tengok. Dah nampak okey dah. Cek, Pak Long rasa cukup dulu video untuk hari ni. Pak Long mai buat video santai-santai sajalah sambil-sambil Pak Long buat kerja ni. Pak Long merakamkan untuk diri sendiri, merakamkan juga untuk tontonan nampak. Mungkin boleh dijadikan sebagai satu panduan ataupun mungkin juga boleh dijadikan sebagai satu sempadan. Jangan buat apa yang Pak Long buat salah. Macam tu. Cukup dulu video untuk hari ni. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.